adalah kesalahannya adalah menyanyiakan bidadari secantik kamu. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga. Pandangin kamu seumur hidup. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bo? Baik lagi di channel saya Angga Chandra. Dan kali ini saya sudah sama Orin. Hai. Orin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi gini, jadi pas aku ngeprank kamu kemarin, banyak banget permintaan dari teman-teman semua, bikin lagi dong, bikin apa ya, kayak kolaborasi, bikin video yeah, gitu. Banyak juga sih yang komen di aku. Di DM kamu ya? Iya. Yeah. Sekarang udah berapa followers? Udah 10 kali lipat. Wow. Terima kasih, berarti banyak yang suka sama aku. Iya, banyak pabor-pabor ya, Angga Chandra nih yang nyasar. Nah, kali ini aku juga udah nge-post foto berdua sama dia di Instagram, dan kita bakal bacain beberapa pertanyaan dari mereka. Oke. Okay. Nah, tapi di Q&A kali ini kita bakal bikin sedikit berbeda. Bedanya? Karena di akhir nanti setelah kita bacain komen-komen kalian, dan jangan skip dulu, siapa tau komen kalian yang kita bacain. Nanti di akhirnya kita bakal adu domba. Domba? Kok serem banget? Adu gombalan maksudnya. Adu domba ngeri ya, Pak. Kok lu grogi gini ya, jadi orang cantik ya. Kang Asep bisa aja. Kita bakal adu gombalan nanti, terus ada kayak sedikit nyanyian juga di belakang. Jadi jangan skip dulu videonya. Ya. Kita mulai sekarang? Boleh. Kuy. Kuy lah, brengo. Bentar, perlu ya kita cari pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Intan Itahilos. Kak Orin, gimana tanggapan atau perasaannya waktu kakak di prank Bang Angga dan belum tahu kalau itu di prank dan kalian duet dong cover lagu yang kita cover ya? Orin, jawabannya apa? Perasaannya pertama ganggu sih. Ganggu. Lagi diem nungguin teman-teman mau ngopi bareng, tiba-tiba ada cowok nyamperin bawa gitar. Cuman ya udahlah gitu ya, kan. Ngargain aja, katanya dia mau nyanyi, ya udah silakan. Taunya duduk juga di sebelah. Terus suaranya yang pertama, buset deh, itu antara enak gak enak nahan ketawa ya. Iya. Karena suaranya tuh minus banget deh. Padahal gue juga kayak ngeri takut. Dan ini orang pede banget tuh mau ikutin Indonesian Idol tapi dengan suara kayak gitu. Gue padahal takut banget ini kayak di kampung nih, kayak gue nih kalau digaplok nih kayaknya. Ternyata enggak, orangnya humble banget. Terbayang. Iya. Yuk, pertanyaan kedua. Dari @empire.gr_ bikin channel YouTube karena apa sih, Bang? Sama inspirasi YouTube-nya dari siapa, YouTuber siapa? Oh iya. YouTube. Bikin channel YouTube karena AdSense. Kayak lo enggak aneh. Karena gini dulu aku juga sempat gabung di salah satu band dan menurut aku juga apresiasi atau bukan apresiasi sih, kayak apa yang ingin aku keluarin, karya-karyaku ataupun kegilaan yang ada di otakku tuh enggak tersalurkan aja. Jadi YouTube ini membantu banget untuk mengekspresikan. Dan kebetulan alhamdulillah dari apa yang aku sukai, aku bisa menghasilkan juga. Juara, 2 juta subscriber loh. Hampir, sebentar lagi. Semoga ya, pas video ini di-upload 2 juta ya. Ya, amin. Kalau inspirasi, banyak sih, kayak Atta juga, Manji juga. Aku inspirasi ke banyak. Kalau di luar tuh kayak Sinesta, terus sama Unify. Itu aja sih. Sekarang juga banyak yang ngikutin ya? Banyak. Kalo banyak tuh, orang terinspirasi iya, sama sebenarnya kontennya. Kalau mau jujur aku juga ngikutin channel luar sih, kayak Angrin Pik. Aku juga hampir copy paste tapi aku sedikit improvisasi dari video itu. Tapi buat teman-teman semua yang ngikutin gaya videoku juga aku nggak melarang, karena apapun itu bebas, kalian bebas berkarya. Juara. Rezeki ada yang pokoknya rezeki nggak tuh ya, ada yang pertanyaan ketiga ya. Dari @wawan_predox, bilangin cewek yang di samping abang kok cantiknya keterlaluan banget sih. Aduh, coba jelasin kok bisa kayak gini gitu kecantiknya. Gimana ya? Ini kalau aku nanya, ini asli atau gimana? Asli semua. Asli semua ya. Gak ada permakan sedikit pun ya. Alhamdulillah. Gak ada.
Alhamdulillah. Emang dari dulu kayaknya udah seperti ini ya si Ori. Alhamdulillah. Ya. Yang penting treatment aja. Kalau ya ibaratnya jaga diri lah ya, ibaratnya jaga diri. Gitu jangan aja sih sebenarnya, nggak perlu di rubah-rubah menyalahi kodrat ya. Nah, teman-teman semua, cantik itu ada di hatimu ya. Iya, amin. Cantik. Oh. Ada tiga pertanyaan ya? Tiga ya? Iya, tiga. Nih, pertanyaan yang kedua. Banyak banget yang nanyain ini nih ya. Apa? Ini saya wakilin dari sekian banyak ya. Dari Endog Asin. Endog Asin underscore. Bang, Angga udah punya istri belum sih? Atau udah punya pasangan belum sih? Nah, kali ini aku pengen tanya balik ke kalian. Aku juga penasaran guys sebenarnya. Nah, pengen kalian tuh, aku udah punya istri atau belum? Jadi buat kalian yang pengen tahu aku udah punya istri atau belum, ya simak terus video Alex Chandra. Jadi bakalan jawabannya ambigu. Jadi aku penasaran. Banyak penasaran ya? Oke, siap. Udah punya sih dua. Masih ada kesempatan dua lagi guys. Iya. Pertanyaan berikutnya buat Ori ya. Oke. At the Grise underscore Aldrin. Tuh cewek umur berapa dan kerjanya apa bang? Ori. Coba tebak umur aku berapa. Ayo, aku tebaknya sih 22. Bisa aja. Coba tapi tulis di komen ya. Iya. Tapi enggak banyak juga yang bilang gua tante gara-gara video yang viral kemarin. Oh. Gitu. Jadi si Ori minta kalian untuk menebak tempatnya berapa. Ya, komen di bawah ya. Kalau enggak gini deh yang nanti bisa nebak di follow back. Iya boleh. Aku like pasti yang benar ya. Ya satu orang ya, satu orang. Kalau kerja aku masih kuliah. Masih kuliah. Ya. Kuliah tuh mau tahu kuliahnya di mana? Jangan dong, kita di sana semua. Oke nih, giliran aku ya. Yeah. Dari Andes underscore bangun, bang, nggak ada niat buat collab sama youtuber lain nggak? Dan buat album baru? Awalnya untuk aku untuk collab jarang sih. Kayaknya hampir nggak collab ya, kecuali sama dulu sama Bang Junaidi di Taro-Taro dan itu pun di channel dia, bukan channelku dan channelku juga paling sedikit lah. Untuk collab sih banyak rencana, kemarin juga sempat sama Feral Damasta juga udah kontek-kontekan, terus sama Kapten Vincent juga aku udah kontek-kontekan sama manajernya, tapi belum terrealisasi aja karena mungkin waktu ya, mereka sibuk banget. Kalau koleksi aku open koleksi banget, nah mungkin dalam dekat ini juga bakal koleksi sama Manji juga, tapi kita nggak tahu ya Manji kedepannya insya Allah itu terwujud semuanya. Okay. Terus apa lagi? Sekarang juga kan lagi koleksi. Oh iya. Jadi itu bersuara lah. YouTube juga sekarang itu nya apa? Iya, newbie ya. Newbie. Berarti 3000 ya? Iya, ya, itu juga berkat. Juga buat mabor-mabornya Angga Chandra. Kalau mabornya kita subscribe dia jadi 10k. Nah, gitu. Lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Tadi apa lagi sih pertanyaannya? Udah ya? Udah. Dan kapan buat album baru atau lagu baru? Lagu baru insya Allah nanti 2 bulan setelah lebaran aku ada rilis sampai itu. Usia piano version dulu, terus diiringin dengan single kedua. Akhirnya disingkan buat itu semua. Jadi lagu barunya ada clue-nya gak sih? Ada deh, pokoknya untuk percintaan. Ada deh gitu pokoknya. Salah nggak sih? Wah, mana gitu. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya ya. Dari Rizkiel Waza. Bang, tanyain ke kakaknya, suka klub bola apa? Ah, nanti aku dihujat sama yang gak suka. Enggak, gak apa-apa. Liverpool. Awe! Berat-berat di rumah, dia suka. Salah ternyata ya. Oke. Liverpool deh. Bola suka, basket suka. Oke, mungkin itulah pertanyaannya yang sudah kita. Ada nih terakhir. Mana-mana boleh. Bang, apa nih pengumuman giveaway-nya, Bang? Oh, giveaway. Aku pertanyakan lagi untuk giveaway itu di tanggal 5. Nanti pas lebaran di tanggal 5 Juni bakal aku umumkan dan setelah itu baru aku hubungin yang pemenangnya ke aku pilih. Aku boleh ikutan enggak? Boleh, tapi harus itu ya fair ya, nggak boleh ngobrol-ngobrol dari belakang. Oke, terima kasih teman-teman semua, itulah pertanyaannya. Dan sekarang waktunya kita untuk teradu lomba.
Bukan adu domba ya? Bukan adu domba. Adu domba adu. Aduh, bingung nih, gombalin apa ya? Nah, ini kita bakal masuk ke adu gombal. Pertama gua dulu nih, lu siapin gombal buat dia. Rin, gua pengen tanya dulu, pernah sakit hati gak sih? Sakit hati, ya pasti pernah. Pernah ya, dengan seseorang lelaki kan ya? Iya dong, lu tau gak? Kesalahan terbesar dari cowok itu buat ninggalin lu? Apa ya? Apa? Coba. Kalau lu mau tahu, kesalahan dia adalah kesalahannya adalah menyanyiakan bidadari secantik kamu. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hati. Hai lu, Kak Asep, Kak Asep. Gila lu nih. Panda apa yang bikin jatuh cinta? Panda imu. Eh? Apa dong? Bukan kungfu panda ya? Bukan. Kungfu panda. Pandangin kamu seumur hidup. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga. Bukan dia lagi main gua, men. Lu bayangin lu di sini terus digombalin dia. Gimana gitu rasanya? Gue lanjut gua lagi ya. Ini. Kamu kembar enggak sih? Enggak lah. Oke, selamat. Selamat apa nih? Berarti kamu menjadi salah satu perempuan paling cantik di dunia ini. Karena salah satunya. Iya. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lupa. Olahraga apa yang bikin jatuh cinta? Olahraga apa ya? Renang. Apa coba? Aku nggak tahu. Gini-gini nih. Oh, volley. Iya. Kok volley? I love it. Yes. Pinter ya dia. Ya, keluar dari gombal-gombal kita yang sangat receh sekali ya. Iya. Dan akhirnya kita bakal masuk ke segmen untuk nyanyi. Oke. Okay. Nah, kami kita dulu. Lagu apa nih? Perhara cinta deh. Coba, ga, ta. Kali berjumpa untuk kekasihku, dunia seolah. Terima kasih, kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa. Kuilah beringannya bareng, 1, 2, 3. Kuilah beringan. Sekali lagi. Kuilah, 1, 2, 3. Kuilah beringan.